apa ya PRT ke sini? Maksud apa? Mau bagi bantuan? Bapak itu, kamu tahu arti RT itu apa? Rukun tetangga. Nah, kamu sebagai janda pendatang baru di kampung bapak, jadi bapak itu harus lebih mengenal kamu. Ya biar bapak itu tahu spesifik tetangga baru bapak gitu. Sebagai RT teladan, bapak harus tahu bahwa tetangga bapak itu ada janda gitu, apa kekurangan yang perlu diayomi gitu. Jadi Pak RT itu main ke sini gitu, mau menanyakan apakah ada kekurangan gerangan. Ada Pak, aku kekurangan. Aku itu kurang uang Pak, kurang ekonomi. Ya kalau Bapak mau kasih bantuan, ya nomor aku kalau bisa, nama aku itu namanya paling atas Pak, di paling atas. Bisa kan Pak? Kenapa harus menunggu bantuan? Kalau kurang uang, Bapak siap memberikan uang. Kurang bahan pangan, Bapak kasih bahan pangan. Iya, asal kamu ngerti gitu kode keras. Ya. Ya elah Pak, kode keras itu apaan Pak? Setahu aku nih Pak, setahu aku nih, biarpun aku janda gitu, bantuan itu Pak turunnya dari pemerintah, pemerintah ke daerah, daerah ke kota Pak, ke kecamatan, ke kelurahan, baru ke Pak RT. Jadi kode kerasnya itu apaan Pak? Bingung saya, bingung. Ya ampun, kode keras itu ya. Kamu itu ya kalau bisa jadi istri simpenan Bapak gitu. Ya ampun Pak, biar gini-gini nih, saya ini janda berkelas Pak. Nantilah, saya mau mikir-mikir dulu. Kalau uangnya gimana ya? Kalau uangnya itu memasuki kriteria saya pikir-pikir dulu. Tapi kalau nggak masuk kriteria saya, kayaknya nggak deh Pak. Ah ya udah, pokoknya nanti aku sini lagi bawa uang segepok buat kamu. Asalkan kamu mau jadi istri simpenan Bapak RT, ya nggak? Garis bawahi Pak, janda berkelas. Iya, pokoknya. Ya udah pulang dulu Pak, cari uang sekebon. Iya. Jangan telat makan, jangan telat tidur. Bye bye. Bye bye juga. See you. Nah, ya.